Jadi lo itu udah tahu semua ini itu, jadi belajar sulap itu dari kapan? Belajar sulap dari SD 2006. Pantesan. 2006, terus 2011 atau 2012-an sulap kan turun tuh, The Master selesai. Ya, betul. Acara The Master itu kita ngikutin dari release season berapa, 1, 2, 3, iya. Pas turun, itu selesai, benar-benar turun, teman-teman saya di dunia itu lebih banyak yang biasanya ke perdukunan. Oh, dan lo tahu orang-orangnya siapa aja? Sekarang ada yang terkenal ya? Ya kayak gitu. Nah, karena kenapa mereka pindah? Di dunia klub nggak dihargai. Karena triknya sama kayak misalkan. Ini saya nggak nyebut nama ya? Iya. Ada teman pesulap saya. Saya tahu namanya. Asik. Ada teman dari, sebenarnya bukan teman langsung. Jadi saya punya teman, temannya dia nih sering main sama dia dulu pas masih pesulap. Oke. Konsepnya mainnya gini, naik. Manggil penonton ke atas panggung, duduk, dia tutup mata, dia ngelukis. Ngelukis penontonnya. Iya. Diputer balik, wih sama. Iya. Dibuka, wih tepuk tangan, diupload ke YouTube atau diupload ke medsos, diejeknya. Ah, ini mah trik. Ah, ini mah penutupnya bisa kelihatan. Padahal karena dia sakit hati, akhirnya udah cuma ngaku paranormal aja, ahli supranatural. Wih, dengan konsep yang sama, nutup mata, gambarnya tapi sekarang asal, bukan gambar penonton lagi. Wah, saya menggambar siluman sekarang. Set. Nah, ini ada siluman ayam geprek misalnya. Ya kan? Nih, woi, itu lebih dihormati, pun sakti. Ada triknya sama. Oh. Sama kayak burung pipit pada saat Nabi Ibrahim ada. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Ya burung pipit juga dibilang gitu, lu percuma netesin air ke apinya Nabi Ibrahim. Enggak akan padam. Padam. Ya tapi burung pipit jawabnya gitu. Ya saya tahu ini gak bakal padam, tapi setidaknya Allah tahu saya ada di pihak mana. Keren. Pihak mana? Iya, seenggaknya Allah tahu saya ada di pihak mana. Jadi ketika saya di kehidupan berikutnya, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya perbuat. Mau bagaimanapun ending di dunia ini adalah maksimal jadi kenangan. Nah, saya mau dikenang baik suatu saat. Insya Allah. Semua magician bahkan, Demian, Master Daddy, Master Joe, Danny Darko, semuanya ngingetin, Sel, kalau untuk ketenaran dan uang, resiko lu terlalu besar. Semuanya ngingetin, resiko lu terlalu besar, lu bisa dicari orang dan sebagainya. Kalau misalkan saya nggak ngelakuin ini semua, saya ketemu Allah suatu saat di kehidupan berikutnya, terus Allah nanya, Bu, lu udah gue titipin terus nggak lu share gimana? Gitu. Nanti saya malah dibenci kan, aduh sakit hati banget. Betul. Selama ini saya bergantung sama Allah, karena gak ada yang tempat bergantung lagi kan. Nah, kalau saya dibenci sama Allah suatu saat, sakit hati banget. Makanya saya gak mau. Terus malah banyak sekarang yang fitnahnya gini, pesulap merah ini gak percaya goib. Gampang banget ngebantahnya. Itu kan pembelaan-pembelaan dari dukun. Sebenarnya perlu diingat juga, semua agama itu mewajibkan percaya hal goib, betul. Surga, neraka, sihir, malaikat, Tuhan, jin, dan lain sebagainya, hal goib. Tapi perlu diingat juga, bahwa semua agama melarang keras percaya perdukunan. Nggak ada satupun agama yang membolehkan umatnya untuk percaya dukun. Karena nggak ada satupun agama yang rela umatnya dibodoh-bodohi sama orang bodoh. Ya, jadi ini perlu dilurusin sedikit ya sebelum kita ngomongin Mas Udin ya, Mas Udin. Ya, kita membuat konten ya, itu tidak ada dengan kebencian. Iya, betul banget. Kita membuat konten itu dakwah. Ya, kalau aku, karena ditanya orang, aku jawab. Kalau Marcel memang itu edukasi tanggung jawab dia secara keilmuan. Iya, dia tahu. Jadi kalaupun di pihak sana menonton konten ini, tolong dengarkan dengan penuh rasa cinta. Jangan menganggap kita mungkin musuh ya. Iya, lu coba paham ya. Jangan menganggap kita ini mau cari musuh. Mau cari musuh. Itu harus diluruskan. Iya, betul. Ya.
Tapi Ustaz sendiri memang mengikuti sejak awal mulai naik gitu. Nah, saya ikuti baru, aku udah telat kata teman. Model ini telat katanya, itu emonya udah 2 bulan lalu udah mulai-mulai bikin konten Marcel. Cuman kan aku mulai ngikutin setelah Marcel ditanyain KTP itu. Menurut aku secara orang yang tahu ilmunya, tamu terus dimuliakan, bukan diinterogasi, ditanya ke KTP mana. Di dalam Islam, tamu itu punya hak 3 hari di kampung kita, di rumah kita. Islam ya. Kalau di Indonesia ini 1 kali 24 jam baru boleh ditanya. Kalau udah nginap 1 hari dia nggak ada laporan baru kita tanya mana KTP-nya, boleh. Itu adab. Dan Nabi yang bilang kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan saya merasa Marcel dihinakan di sana, bukan dimuliakan gitu. Maksudnya disusahkan, diinikan, didorong badannya. Ada aku sedikit waktu itu, ya ini apa-apaan ini harus aku luruskan gitu. Ya aku bicara baik-baik, ya ini adabnya seperti gitu. Saya nasihati Pak Kadesnya, pengacaranya. Ternyata kan konten itu viral di sosmed. Gitu ya. Dan saya belum ketemu Marcel waktu itu, belum kenal juga. Gitu. Kita nggak ada niat untuk menjatuhkan Ustaz ya, sumpah demi beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun apa menghinakan pribadi, nggak ada. Kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Kalau saya, nah kalau Ustaz Berry mungkin ada. Nggak ada, aku nggak kenal dia, dan aku jujur aku suka ngeliat konten dia lucu dan ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak ya, kita mau jadi tabib gitu. Ya, kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia mah lagi perlu hiburan kan. Kita lagi perlu orang-orang yang lucu-lucu yang seperti itu. Iya. Cuman perlu pengakuan aja sebetulnya. Karena aku bilang tawadhu, humble. Ya. Aku nih, ya mungkin dia cocok jadi artis, jadi selebritis. Ya nggak apa-apa, kita senang. Iya. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya makanya salah, cara bacanya salah, bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya. Nah, terus artinya salah, aku pikir pertama khilaf. Ternyata diulang lagi di konten yang berikutnya ya. Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Maunah itu ada tapi nggak dikontenin. Iya. Maunah itu ada tapi gini yang loh, mengatur itu Allah. Iya, gini loh, di Indonesia tuh yang terdaftar legal itu STPT, ada surat terdaftar pengobat tradisional seperti pijat, iya, pijat herbal tuh yang sesuai ajaran Islam kan ada juga, Ustaz, kayak daun bidara terus bekam, habatus sauda malah obat segala penyakit ya, Ustaz. Nah, ada juga bekam, itu kan pengobat tradisional yang beneran dan terdaftar bisa legal loh di Indonesia. Nah, yang enggak beneran inilah yang saya bongkar, yang pakai trik-trik sulap dijadikan pengobatan. Seperti yang tadi yang udah saya banyak bahas di podcast, saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jal tentang pengetahuan-pengetahuan di balik rahasia perdukunan ini. Kalau saya tidak menyampaikan hal tersebut, saya khawatir dimintai pertanggungjawaban nanti di hari berikutnya, di kehidupan berikutnya. Bahkan yang terbaru Dr. Richard Lee aja dianggapnya enggak beradab karena pengen pembuktian, bayangin. Iya, Dr. Richard Lee secara baik-baik di kontennya, pembuktian dong kebal. Terus pas pulang kata Dr. Richard Lee, padahal pulang baik-baik, pas nyampe sendiri-sendiri bikin konten bilang Dr. Richard Lee tidak beradab. Nah ini kan asap lagi, kayaknya memang ya harus diobati. Jadi dengan kasus ini kan ada satu orang hamba Allah yang mengaku memiliki kelebihan bisa transfer ini, penyakit itu. Bilangnya dia transfer penyakit orang ke dalam kelapa. Aku lihat konten itu kan dia dikeluarin ada vakumnya, ada lumpurnya di dalam. Itu kan penipuan, itu kan dibongkar banyak orang. Itu trik banyak, iya. Apa susahnya? Aduh, mau ya ketahuan gitu. Mau. Iya. Banyak juga kan TikTokers yang bongkar ya, Ustaz. Iya, makanya. Apa. Konten kalau sebatas konten, fine, kita tutup masalah ini. Iya, masalahnya tetap selesai. Ya, selesai kelas. Berarti dia sama seperti konten kreator lain, kan? Iya, udah. Nah, teman-teman jangan tertipu oleh konten-konten yang mengaku sakti dan kalian datang ke sana ngabisin duit untuk berobat di sana. Iya. Nah, hati-hati. Padahal